Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Sarkasme Gibran dalam debat cawapres kali ini memicu polemik yang seakan hendak menguak kepura-puraan kampanye lingkungan Muhaimin. Namun ironisnya beberapa jam sebelum sindiran dilontarkan, Prabowo tercatat baru saja kembali dari kampanye di Majalengka dengan pesawat pribadi Boeing 737. Jejak emisi karbon dari perjalanan itu mencapai angka 7,2 ton, setara dengan jejak yang ditinggalkan oleh 88 ribu botol plastik yang cukup untuk memenuhi ruangan debat ini. Narasi bersama Tren Asia melakukan pemantauan aktivitas harian Capres-Cawapres sejak 28 November hingga akhir Januari, termasuk penggunaan transportasi jet pribadi mereka. Memang durasi kampanye yang terbatas dan luasnya wilayah Indonesia menjadikan penggunaan jet pribadi sesuatu yang masih dapat diterima. Namun penggunaan berlebihan jadi pertanyaan, seperti Prabowo terbang dari Jakarta ke Bandung dan Ganjar pergi dari Yogyakarta ke Solo. Kami juga mencatat jejak karbon yang dihasilkan selama masa kampanye untuk mengetahui siapa berkontribusi paling banyak mencemari lingkungan. Kami juga menelisik pihak-pihak yang mendukung fasilitas transportasi tersebut, mulai dari yang memiliki kaitan dengan koruptor hingga pemilik perusahaan tambang batubara dan juga nikel. Jejak pengusaha tambang mensponsori jet pribadi Capres muncul di pasangan 01, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Selama berkeliling Indonesia, Anies selalu pakai Bombardier Global Express dengan nomor registrasi T7VBS. Beda dengan Prabowo, Anies sewa pesawat ini dari perusahaan charter asal San Marino, Limitless Aviation. Sebelum dipakai Anies, jet ini sempat dipakai konglomerat Malaysia Datuk Vinod Sekar, pemilik Petra Group. Ia punya kedekatan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar sempat beberapa kali difasilitasi memakai jet ini selama berkampanye. Anies mulai memakai pesawat ini per 1 November hingga sekarang. Sebelumnya, aktivitas Anies lebih ditopang oleh private jet milik Surya Paloh dengan registrasi VFP, CLL, dan N227GV. Di sela-sela aktivitas kampanyenya, ia sering ditemani Ahmad Ali yang jadi wakil ketua Nasdem. Ahmad Ali adalah pengusaha nikel dan batubara. Selain T7VBS, Anies juga sering memakai helikopter PKJTX saat ke Ciamis dan Garut. Heli ini dioperatori oleh PT Air Pacific Utama yang merupakan anak usaha Lippo Group. Ketika di Jawa Timur, ia akan memakai heli PKJFS. Ini ia pakai saat ke Sumenep, Kediri, dan Tuban. Helikopter ini dimiliki oleh PT Surya Air, anak usaha PT Gudang Garam. Lalu bagaimana Muhaimin? Beda dengan Anies, Imin lebih sering ngorawiri berkeliling memakai pesawat komersil yang disewa khusus untuk agendanya dia. Contoh kecilnya saat ia berkeliling kampanye memakai PKBKJ dari Jakarta ke Solo, lalu ke Banyuwangi, ke Majalengka, lalu kemudian pulang ke Surabaya. Rute dan jadwal panjang ini semua diberikan untuk mengakomodir kepentingan Imin. Jika ditilik lebih dalam, aktivitas Imin selalu memakai pesawat milik grup Lion, seperti Batik Air, Lion Air, atau Superjet. Pemilik grup Lion adalah Rusdi Kirana, dan Rusdi adalah kader PKB. Ia kini maju sebagai caleg PKB di Dapil Jatim 8. Prabowo dan Gibran mendapat fasilitas jet pribadi lebih mewah ketimbang kontestan lain. Mereka sering menggunakan pesawat pribadi jumbo untuk berkeliling. Gibran kerap terlihat memakai pesawat komersil untuk kampanye berkeliling Nusantara. Namun di balik itu semua, pesawat komersil itu disewa khusus untuk agenda kampanyenya. Contohnya adalah ketika ia berkunjung ke NTT. Sebelumnya tak pernah ada penerbangan langsung dari Solo ke Kupang. Batik Air membuka jalur ini eksklusif untuk Gibran tanpa perlu harus transit di Denpasar. Serupa dengan rute dari Kupang ke Labuan Bajo dan selanjutnya ke Banjarmasin. Di Banjarmasin, Batik Air bahkan nungguin dia sehari penuh. Sementara Gibran terbang ke Batu Licin, jumpa Haji Isam dan berkampanye di sana. Pesawat yang sama juga yang membawa dia pulang kembali ke Solo. Gak hanya itu, Januari lalu Gibran kembali sewa Batik Air untuk safari kampanyenya dari Solo ke Jayapura, berhenti di Denpasar, menyambangi Jakarta, dan kembali ke Solo. Dari data ID penerbangan, kamu bisa lihat pesawat ini bukan bagian dari jadwal penerbangan komersil rutin. Jika Gibran senang charter pesawat jumbo komersil, Prabowo pakai pesawat jumbo Boeing 737 pribadi.
Nomor registrasinya T7BMB. Pesawat ini ia pakai ke berbagai kota di Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Kalau kota tujuannya nggak punya bandara atau landasan yang cukup, ia beralih ke pesawat lebih kecil seperti Embraer Legacy 600 T7GRD atau helikopter Eurocopter PK-DPR. Seperti terlihat dalam kampanyenya ke Tasikmalaya, Serang, dan Subang. Sebelum masa kampanye, Prabowo telah menggunakan Boeing 737 ini untuk agenda Kementerian Pertahanan, termasuk kunjungan ke Eropa dan juga Amerika. Pesawat ini dicat di Bandung pada Oktober 2022 dengan motif putih dan strip merah mirip pesawat kepresidenan yang ditumpangi Jokowi. Lantas siapa pemilik jet dan helikopter Prabowo ini? Sejak 2012, Prabowo sudah pakai helikopter ini. Hanya saja nomor registrasinya dulu adalah PK-GRD, lalu diubah pada 2020 jadi PK-DPR. Secara operasional, helikopter ini dikelola PT Dabi Air Nusantara yang jika diulik ternyata terafiliasi dengan perusahaan milik Surya Darmadi. Tapi secara kepemilikan, data Kemenhub mencatat heli ini dimiliki Khan Energy INC. Penelusuran kami menemukan perusahaan asal Brunei ini ternyata sudah bubar pada 2017 lalu. Kita pindah sekarang ke jet berukuran sedang yang sering dipakai Prabowo ini. Didatangkan ke Indonesia per Maret 2022, registrasinya diubah jadi T7GRD pada Agustus 2022. Sejak ke Indonesia, awalnya pesawat ini sempat dioperasikan oleh CEO Jetstar, tapi entah kenapa lalu diserahkan pada SSL Resources, sebuah perusahaan di Republik Seychelles, negara kecil di Samudra Hindia. Seychelles adalah negara swaka pajak. SSL Resources punya situs resmi. Saat membedah situs mereka, ternyata terkoneksi dengan situs punya Sufmi Dasko. Dasko adalah orang kedua terkuat di Gerindra setelah Prabowo. Dia menjabat sebagai ketua harian partai dan ketua koordinator strategis TPN Prabowo Gibran. Lalu untuk mengetahui siapa pengusaha di balik SSL Resources ini, kita harus menelisik pesawat pribadi Prabowo yang lain, yakni T7BMB Boeing 737. Pesawat ini sering warawiri mengantar Prabowo kampanye, mulai dari yang terdekat ke Bandung hingga paling jauh ke Manado. Dalam dokumen Eurocontrol terungkap bahwa SSL Resources meregistrasi pesawat Boeing 737 ini ke otoritas San Marino. Pemilik asli T737BMB adalah Seconds Trading, perusahaan asal Inggris. Perusahaan ini terafiliasi dengan Haji Isam, pengusaha batubara asal Kalimantan. Di situs resmi Boeing, Seconds Trading disebut ia pernah memesan B737 MAX 7 pada 19 Juli 2018. Di situ disebut Haji Isam sebagai pemilik Seconds Trading. Sebelum berganti bendera jadi San Marino, T7BMB terdaftar di Amerika Serikat dengan nomor registrasi N997JG. Pesawat ini pernah dikelola dan jadi bagian dari John Lynn Transport yang lagi-lagi dipunyai Haji Isam. Banyak jejak digital menemukan pesawat ini dipakai circle Haji Isam. Lalu bagaimana dengan pasangan 03? Dari mulai Merauke di ujung timur hingga Pulau Rote di ujung selatan, Ganjar selalu berkampanye memakai jet pribadi Hawker 800 XP dengan registrasi N2409K. Operator pesawat ini adalah PT White Sky Aviation yang juga merupakan pengelola Bandara Halim Perdana Kusuma. Pemegang saham PT White Sky terafiliasi dengan Arsja Prasjit, ketua tim kampanye Ganjar Mahfud, dan Denom Prawira, deputi tim kampanye. Uniknya, Ganjar juga pernah memakai pesawat N349AG, terintegrasi dimiliki perusahaan Singapura MISG Investment. Dan jika dilacak lebih lanjut, perusahaan ini dimiliki oleh Bayu Priawan, bos Bluebird Group yang jadi bendara TPN Prabowo Gibran. Sedangkan Mahfud MD lebih sering beraktivitas memakai jet pribadi Embraer 145 PK-TFS yang dikelola oleh PT Indonesia Air Transport. Jika dikuliti lebih dalam, perusahaan ini dimiliki konglomerat media Hari Tanu, ketua Partai Perindo yang juga merupakan partai pengusung Ganjar Mahfud. Kami menghitung emisi karbon dioksida dari alat transportasi udara non-komersial yang dipakai Capres-Cawapres. Pemantauan dimulai sejak 28 November 2023 sampai 4 Februari 2024. Tentu saja banyak data penerbangan yang luput sebab banyak data penerbangan yang disembunyikan. Selama 70 hari kampanye, total emisi karbon penerbangan mereka mencapai 1.274 ton.
Kamu tahu, 1.274 ton ini sama dengan kapasitas menyerap CO2 pada 58.000 pohon yang ditanam di tanah seluas 58 hektar. Pasangan O2 jadi kandidat terbanyak membuang emisi CO2. Estimasi total jarak ditempuh mencapai 33.000 km dan menghabiskan bahan bakar 190.000 liter. CO2 terbuang mencapai 448 ton. Ini disebabkan jenis pesawat mereka pakai relatif besar, yaitu Boeing 737 atau Airbus A320. Masalahnya adalah dengan pesawat sebesar ini, mereka tetap memakainya untuk kampanye dengan jarak yang relatif pendek. Prabowo misalnya selama 2 kali kunjungan ke Bandung, alih-alih memakai bus, ia memilih naik Boeing 737 dari Bandara Halim di Jakarta. Perlu kami jelaskan dari Timnas Amin bahwa penggunaan jet pribadi selama kunjungan Pak Anies ke beberapa tempat di daerah itu karena lebih kepada efektivitas kunjungan saja, karena dalam satu hari ada beberapa provinsi atau beberapa kota, sehingga mau tidak mau Pak Anies harus disewakan jet pribadi agar bisa tepat waktu di dalam kunjungannya. Dan itu juga dilakukan apabila jadwal padat. Kalau apabila jadwal tidak begitu padat, Pak Anies juga sering juga naik pesawat umum ya. Itu pembiayaan sewa jet pribadi selama kampanye Pak Anies dilakukan oleh, dibiayain oleh Partai Nasdem. Begitu menurut informasi yang kita terima. Itu adalah bentuk dukungan Partai Nasdem ketika mencalonkan Bapak Anies, di mana Partai Nasdem secara total juga membantu penyewaan kebutuhan Pak Anies selama masa kampanye. Pak Prabowo menggunakan jet pribadinya, salah satunya milik Haji Sam. Itu sewa atau memang Haji Sam itu mensponsori untuk kampanye, Mas? Ya, sewa. Profesional sewa, Mas. Semuanya sewa. Oh, semuanya sewa, ya? Kalau Pak Prabowo naik jet pribadi itu kan bukan hal yang aneh. Yang lain juga menggunakan jet pribadi. Tapi semuanya profesional, kayak gitu. Saya kan juga sering naik, juga sering mengurusi sedikit-sedikit soal itu. Memang profesional. Ya kalau soal batik air, ada acara-acara tertentu di booking seluruh kursinya biasa. Nah, Kongres AMI juga sering, Mas. Kongres AMI itu selalu kita charter batik air, Lion, Garuda. Enggak, saya nggak tahu beliau pernah naik jet pribadi. Cuma kan yang kita tahu bahwa ya di tim kita ada Pak Arsyad, ada Pak Denon. Denon ini kan CEO-nya White Sky. White Sky itu perusahaan penerbangan. Mungkin nyewa ya. Nyewa pesawat pribadi kan nggak mahal. 200 juta. Itu nggak mahal. Saya kan juga dulu bisnis ini, nyewain pesawat. Okay. Kelihatannya aja wow. Cuma kan sebenarnya itu bukan hal yang terlalu mahal.